Nyesel dikasihin semua tuh duit. Ini kagak megang duit sama sekali nih. Apes. Abis. Terus pakai jaket selimutan. Lah, Sob. Ngapain lu kemari? Ya nyari Abang. Lah, lu kan bisa telepon. Ada apaan sih? Abang kemarin gak narik seharian. Bukan hanya Yati, Bang, yang ngomong, tapi juga si Rambo. Iya. Ngebahasnya jangan dimari, kagak enak, Sob. Malu no, banyak orang. Abang juga gak nitip uang sama si Rohim? Iya, ntar Abang ceritain. Tapi jangan dimari, kagak enak. Banyak orang dimari. Biarin aja, pokoknya Sopi gak bakalan pulang kalau sebelum Abang jelasin kemarin Abang kemana. Abang dapat charteran. Nih, 350.000. Ambil dah semuanya. Kenapa Abang baru bilang? Lah, kemarin orangnya Abang kejar-kejar kagak mau bayar. Nih, baru tadi nih bayarnya nih. Ngerti kan lu? Abang gak bohong kan? Lah, kalau bohong itu duit dari mana? Tanyain aja si Rambo, uang setoran kemarin udah Abang bayar juga. Udah yuk, kita pulang. Makanya kemarin Abang kagak makan siang. Karena Abang ngejar-ngejar itu yang nyarter. Udah Sob, lu jangan curigaan mulu sama Abang. Lu kagak kasihan tuh sama calon bayi kita tuh. Biarin aja Abang yang pusing. Lu baik-baik aja istirahat di rumah, ya? Ya nak ya, kasihan tuh anaknya tuh. Yuk kita pulang sama Papa Diki ya. Yuk, ayo. Oh, kasihan anaknya ngeliat papa sama mamanya berantem. Masuk. Assalamualaikum, Bu Jamil. Assalamualaikum, Bu Jamil. Assalamualaikum, Bu. Agak ada orang kali ya, ada. Ini, kamu masih belum bekerja? Dari tadi. Onde mande. Ini saya teh lagi mikir, Kang. Mau taruh etalasenya di mana? Kursi sama mejanya juga di mana? Kan tadi Ambo sudah bilang, etalase di sana. Meja sama kursi-kursi sama bangku-bangku itu di sini. Bagus, Kang. Saya juga pikir begitu. Oh ya Kang, ini bahan-bahan yang harus dibeli. Kamu ini ada triplek di rumah. Kalau ada triplek di rumah, kamu bawa saja dulu ya. Indah usah beli. Ya nanti gampang lah. Ya nggak ada Kang. Bagaimana kamu ini? Katanya tukang hebat. Triplek saja Indah punya. Gak nyangka ya, akhirnya Pak Sofi bisa ambil juga. Udah rezeki anaknya, semalam langsung hujan. Oh, bisa jadi. Iya, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu. Iya, Pak. Ini ada undangan rapat PKK. Ntar Mbak Desa ya. Iya. Terima kasih. Makasih, Pak. Sip.
Undangan apa ini, Bu? Biasa, PKK. Stop! Sadam, kamu jangan tembak lagi. Kamu udah kena. Udah kena? Bukan Sadam yang kena, tapi Obama yang udah kena. Obama tidak tahu. Azril, kamu jadi dokter aja. Jangan ikut-ikutan. Tapi nggak ada yang bilang ketembak. Udah yuk, lanjut main lagi. Yuk. Dor. Cepet. Sadam. Pelan-pelan. Kenapa, Unham? Ini undangan kasihkan ibunya ya. Makasih, Unham. Sip. Nah, ini untuk Ibu Azril ya. Makasih, Unham. Sip. Ayo kita lanjut main lagi deh, di sana. Ayo. Jadi kapan kamu mulai kerjanya? Saya kan sudah mulai kerja, Kang. Nggak bisa begitu. Kita ini baru berkenalan. Belum bisa dihitung kerja hari ini. Tapi kan saya sudah beli kaca sama ngelurusin paku, Kang. Kamu curang. Itu kan bagian dari perkenalan. Belum bisa dihitung kerja. Ya, Kang. Saya pikir juga begitu. Hari ini saya nggak usah dianggap kerja. Iya. Oh ya, Kang. Mau pakai sistem kerja gimana, Kang? Harian apa borongan? Yang paling murah yang mana? Kalau saya sih senangnya harian, Kang. Kerjanya lebih rapi, nggak dikejar-kejar waktu. Borongan saja kalau begitu. Biar lebih cepat. Saya pikir juga begitu, Kang. Kadang abang bingung ngomong sama lu. Mau jujur salah, mau bohong apa lagi. Kalau abang bilang dapat charteran, tapi kagak ada duitnya, mana lu percaya kan? Makanya abang ngarang-ngarang cerita, biar lu percaya. Iya, Sopi percaya, Bang. Lu pikir abang dapat duit dari mana segitu banyak? Kalau bukan dapat dari duit charteran. Iya kan? Nah, gitu dong. Ah, Abang Rambo kan seneng. Iya dong. Ini pakai sabun apa sampo? Sabun. Pakai sampo juga dong. Duitnya mana? Nggak jadi deh. Sabun aja. Kalau begitu, abang langsung narik ya, Sob. Iya, Bang. Hati-hati. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sob, dulu, Sob. Uang yang tadi, boleh kagak abang minta dikit? Kan sekalian sama yang kemarin, Bang. Elah, Sob. Itu 350.000, Sob. Buat abang gocap kenapa? Buat nambahin setoran. Kagak. Orang kemarin-kemarin aja abang nyetornya juga kurang. Tapi Sopi gak hitung-hitungan. Udah, orang masih siang ini. Udah sana narik lagi. Ya. Nyesel dikasihin semua tuh duit. Ini kagak megang duit sama sekali nih. Apes. Abis.